Halo saudaraku, jumpa lagi di channel Beats of King. Kita berada di kebun ya. Ini kebetulan ada pohon alpukat sigar, usianya ini hampir 2 tahun, tapi memang besarnya tidak maksimal, tetapi sudah belajar berbuah ya. Nih, alpukat sigar tanpa perlakuan khusus atau pemupukan buah sudah belajar buah, masih 3 buah dalam satu pohon ini. 4, 5, oh ternyata 6. Ini ada lagi nih, 1 tuh, 2 3 4, ternyata buahnya pada nyelip. 5 dan 6, 7 tanpa perlakuan, karena memang cuacanya saat ini ya itu panasnya sangat ekstrim, sehingga untuk pohon-pohon alpukat bisa mudah berbunga dan berbuah. Kita akan lihat ya update atau kegiatan dari Mr. Rumangkeng dan timnya. Kita cek mereka lagi sibuk apa hari ini. Di sini ada Mang Ayut. Halo Mang Ayut. Ya. Nah, di situ Mr. Rumangkeng itu. Sudah lama beliau tidak membuat konten ya, karena sibuk melubang. Lubang, berpagar kebun. Nah, jadi kebun kita ini butuh keamanan. Karena selama ini kita panen dibantu sama tetangga-tetangga. Tahu tetangga yang mana ini? Jadi cenderung hilang ya buahnya. Sering hilang. Entusnya sering hilang. Jadi selama ini kendalanya apa ini dari kebun alpukat ini Pak? Ya kalau nggak dipagar kayak gini apa-apa sering hilang. Pertama entres, yang paling sering hilang tuh entres, udah gitu buah. Entres sama buah rutin hilang Pak ya? Rutin, itu di pinggir jalan buahnya lebat luar biasa, nggak bisa berbagi. Tadinya kan kita mau update perkembangan buahnya, kapan dilihat sudah habis. Jadi itu ya saudaraku, ternyata berkebun itu memang penuh dengan tantangan dan harus dipersiapkan sebelum kita berkebun. Dipersiapkan strateginya, selain perawatan untuk tanaman, tetapi keamanan itu sendiri. Jadi Mr. Rumangkeng sudah berapa hari ini membuat lubang ini? Sudah hampir 2 minggu. 2 minggu? Ya. Jadi memang rencananya dibuat pagar seperti apa ini? Ini nanti kita pagarnya pakai spandek. Pagar spandek ya? Iya, karena kebun kita di sawah. Jadi di sini akan dibuat pagar spandek supaya orang tidak leluasa keluar masuk. Jadi untuk tiangnya sendiri dari kanal si bajaringan ya? Iya. Jadi seperti itu saudaraku, memang berkebun itu penuh dengan tantangan. Selain kita untuk merawat, kita juga harus menyiapkan keamanan ya, supaya kebun kita nanti aman dari serangan tangan-tangan tidak bertanggung jawab. Seperti itu saudaraku. Ini juga mau cek di sini ada alpukat Mickey ya. Ini juga buahnya beberapa kali hilang. Kalau Mickey dia bulat, agak kecil ya. Rata-rata memang sekilo isi 3 dan 2. Jadi sebelumnya memang untuk area sini itu sangat rawan. Ini aja kelengkeng kita di sini habis. Jadi seharusnya ini sudah panen ya, tapi disikat sama maling-maling. Jadi luar biasa. Jadi kita harus jaga keamanannya. Jadi di situ kita bisa lihat tuh ada Mamang Agus.
Mamang Agus lagi ngapain nih? Lagi pasang tiang pagar. Oh, Mamang Agus lagi pasang tiang pagar untuk keamanan ya? Iya. Supaya kebun kita aman, terhindar dari maling. Ini juga yang ini kebetulan ini ada durian. Lengkengnya juga habis nih. Disikat, ini tinggal sisa-sisanya. Seharusnya kita panen. Jadi sia-sia semuanya. Seandainya keamanan tidak terjaga. Nah, seperti ini saudaraku, kita buat pagar dari kanal si baja ringan ya. Ini ketinggian nanti 2 meter menggunakan dinding spandek. Ini sudah sebagian dipasang tiang-tiangnya. Dan bagian bawah kita cor. Selain itu juga nanti disekur. Karena area di sekitarnya ini masih banyak kosong. Jadi risiko kebun kita sangat tinggi.